Kasih, kasih macam ni. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Dengan itu anda telah support Siti untuk upload video lebih banyak lagi. Selamat menonton. Saya ada tetamu malam ni. Jadi kita buat masak nasi lauk. Kari sudah pun selesai. So ni sekarang kita buat dadih. Dadih ni hanya menggunakan 2 susu Dutch Lady kotak besar. Kena full cream baru dia sedap lemak. Agar-agar dia sampai ni je. Tak payah penuh sangat. Kita gunting agar-agar yang macam jejari tu. Gunting sampai paras telinga cawan ni. So kita cairkan dulu dengan 2.5 cawan air putih. Cairkan dulu agar-agar tu. Kemudian baru kita masuk gula. Ni macam saya nak kurangkan takut kemanisan. Dadi ni dia sedap pasal dia lembut-lembut aja. So saya letakkan. So pulang siapa yang nak kurangkan gula dipersilakan. Tapi sebenarnya bila rasa betul-betul dia taklah terlalu manis. Dadi inilah dia kesukaan keluarga saya. Satu family suka dadi. So ni kari. Kari resepi mak nak. Mak mentua saya. So kari orang Kedah ni dia lain sikit dengan kari Penang, kari Perak. Especially arwah ayah saya orang Perak. Kita buat kari Perak memang guna santan pekat. Santan yang pertama tu. So kari dia memang pekat lah. Kalau kari Kedah dia cayang-cayang sikit. Dan dia masam sikit sebab kita letak asam jawa. Memanglah ada orang letak asam jawa juga tapi ni lebih sikit. So dia masam. Tapi kadang bila tangan orang lain buat, dia akan jadi lain sikit lah. Taklah macam exactly macam mak mentua saya buat. Mak mentua saya buat, sedap. Yang tengah kita goreng ni ketam. Kita gaul dengan kunyit, garam dan juga asam jawa. Asam jawa ni jangan terkejut bila kita goreng dia. Pertama, mak mentua saya memang buat asam jawa peram ikan terubuk. Bila goreng, manis, sedap. So, asam jawa ni beri rasa yang manis bila kita goreng. Terimalah aku ini. Nak dara, jangan menyanyi dalam dapur. Dua-dua dulu, tak nak lagi menyanyi tu pasal nanti ralik. Ikan hangit. Lepas tu, telur masin tu kita sebetulnya kita rebus seketika. Kita kena rebus kejap. Jangan rebus sampai dia keras sebab saya nak lagi dia punya cair tu supaya lagi cantik telur masin kita. Wow, 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 wow. Okay, saya buat ni untuk suami saya. Okay, senang gila nanti suami saya mesti sayang saya 360 kali ganda. Seekor ketam, telur masin tu kan sama. Seekor ketam, satu biji telur masin. Kalau 10 ketam, 10 biji telur masin. Tapi nak lagi sedap, lebihkan telur masin. Keluarkan, ambil dia punya telur kuning tu je. Oh, ambil dia je. Ah, daun dia. Ada daun kari. Daun kari. Daun kari. Dah. Cukup. Garam tak payah letak lah. Sebab dah letak kat ketam. Okay. Telur masin tu dah masin. Oh, okey. Tak tahu ke saya? Tak tahu, weng. Ker. Dan selepas tu saya fikir saya nak buat ikan patin tempoyak. Gulai masam tempoyak. Cara Siti tau. Ini ikan patin daripada Temelur ya. Kita order. Cantik kan? Sebab dia memang yang liar punya kita ambil. Tapi still kena cuci dengan asam jawa, peran limau, garam. Allah. Ibu ni ketam ni hidup lagi. Maaf ya, saya ni sudah terkejut. Kan nak beritahu, kuali ni antik. Dah suruh dah, pakailah kuali baru, pakai kuali baru. Saya punya pembantu Soleha ni, ni kuali kesayangan dia. Telinga dah gegol. Telinga dia kan nampak terputus ya. Jadi nak juga. Dah lah ada tu, vintage tu kan ada. Barulah ada gaya. Tapi tak apa, sekejap lagi kita pakai vintage ya. Siapnya kalau masak dia macam mana tau?
Bersih lah kan? Betul? Pandai. Kalau Kak Z dah tahu macam mana? Kalau Kak Z masak macam mana tau? Kak Z masak macam ni. Okay, hari ni saya guna ketam sebanyak 10 ekor. Ni kawan dengan ni. Ni telur masin untuk masak. Ketam masak. Telur masin. Sedap. Hantu durian ke? Saya tak hantu sangat. Saya tak adalah hantu sangat durian. Saya suka tapi berpada-padalah. Okey, ini memang tempoyak daripada Pahang Mak Salma bagi. Dia apa tahu? Dia manis. Sebab saya simpan dalam peti. Kalau nak bagi dia masam sikit, kena letak kat luar. Kan? Kalau dalam peti dia masih simpan lagi manis dia. So yang ini dah manis masam sikit. Kalau 10 ekor, dia punya pelantar banyak ni, memang banyak tau. Banyak ni. Cairkan pelantar, masukkan telur. Dia banyak ni tau. Oh, pelantar kan, sebab nak bagi kuah dia banyak. So cairkan pelantar, masuk telur ni. Tak ni nanti dia akan api sedana tau. Nanti dia akan macam berbuih kan. Kan setengah panaskan telur tu dia berbuih. Terus masuk ketam, tabur daun kari dah. Oh, senang je. Nanti I try buat. Bahan dia 1, 2, 3. Yang ni goreng. Okay, tengok. Challenge. Siap lagi try. Demo. Tak, siap dulu. Tengok. Tak, aku dah wonder. Tengok lah. Siap tengok dulu benda tu, kedudukan dia tu. Kita. Tak pernah pakai tau? Tak, selalu pakai pisau je. Pisau. Oh, buatlah. Nanti dulu try pisau. Terimalah. Ya, kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, stikir ya. Janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Terimalah. Wow, macam ni. Memilihmu saja. Cintaku padamu. Ha, gitu. Jangan pakai pisau tau, bahaya. Sudah. Okey, ini tadi cili padi. Baik sempat tutup mata tau. Setengah orang cara dia berbeza tau. Setengah orang dia buat tu macam tak payah nak peram-peram lah apa semua kan. Saya peram lah. Ini nanti kita masuk kemudian. Kita kena buang kulit dulu. Buang dia punya tengah-tengah dulu. Okay, basuh tadi. Tak makan siap? Boleh. Oh, setengah orang tak makan ikan sungai. Ikan sungai tak makan eh? Tak. Ada ni eh? Ada sumpahan ke apa? Macam Kak Aziz. Mitos zaman dulu. Macam Kak Aziz tu boleh makan sumpahan ke tu? Ni pun tinggal ni je. Nanti saya nak minta bagi kat Mak Salma lagi tempoyak. Sedap. Nice. Dia manis dia, dia masam dia. Okay, gini ya tuan-tuan dan perempuan. Oh, gini lah orang faham buat ya. Godek kan. Kita buat dia, peram dia dengan tempoyak yang dah digaul dengan cili padi dan juga kunyit hidup. Okey, kita dah sebatikan macam ni. Lepas tu, baru saya ambil ni lumur pada ikan saya. Siap, tak payah tengok lah sebab saya tak makan kan. Macam ni, ha. Saya lumurkan dulu. Lumurkan. Okey, kita lumur. Bahan dia pun sikit je sebenarnya buat pati masak tempoyak ni. Kalau ada setengah tu macam-macam letak. Saya cuma letak daun kesum, asam keping sikit, limon cina, timun cina. Belah dua, buang kulit, buang yang tengah-tengah dia, potong serong-serong. Masuk ni sedap. Kemudian gula garam. Doh, sedap. Kepala. Kita simpan dulu ya. Kita nak masak lagi.
challenge lagi dah. Boleh. Kita nak tengok si F. Potong timun. Tebalnya. Siap tebal. Siap tebal. Haruskan sikit. Haruskan sikit. Memang jujur dia. Okay, so sambil-sambil tu nak ingatkan anda semua jangan lupa untuk subscribe. Tau, subscribe tau YouTube ni supaya saya boleh buat banyak lagi YouTube untuk tontonan anda. So hari ni Afiah tak ada dalam video kita sebab dia tengah tidur. Afiah biasanya akan tidur pada pukul 11 ke 12 tengah hari, tidur dalam 1-2 jam. Haha, lepas tu dia bangun, makan. Kalau sempat dia tidur petang, dia akan tidur. Kalau tak, tak tidur lah. Sampai malam pukul 9 lebih atau pukul 9 lebih lah. Selalu saya suruh dia tidur. Kalau ramai orang lagi susah tidur dia. Man, tak bisa. Aduh, daya kan. Menakutkan. Saya punya tempoyak ni masih ada manis-manis dia. So ni daun kesum kita perlukan. Macam saya kata tadi, saya letak air dalam ni. Sayang kan? Letak air dia sikit, kasih. Apinya kuat. Air ni kena sampai macam masak ketam sini. Apiak ke? Apiak ke? Ha, kan ibu boleh dengar suara anak ibu. Polo sayang ibu ni. Nak pergi mana sayang? Terima kasih. Terima kasih. Cantik ni anak ibu ni, nak pergi mana? Masak. Garam dan gula sikit. Dah habis. Tepuk tangan. Clap 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 clap. Kiri kiri. Kiri kiri. Kiri kiri. So apa menu hari ni? Menu hari ni nasi, ayam, cauliflower, beli carrot. Bau. Cuma kalau sakit perut kat balik rumah nanti, tak tahulah ya. Tiup lah. Sedap. Cing ke betul? Cing. Betul. Okey kan? Dia rasa tawar sedap. Oh, tawar ya? Wow. Sebab masih. Hati je kau ni. Betul. 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 Dia kuat masih. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Tanya dulu, mata kabun tak? Saya kabun. Haa, kena cek kesihatan tau. Letak dalam sikit. Haa! Ya Allah, memanglah dua orang ni. Ya Allah, kita rasa masih nak jap. Ya Allah, you are quite masin. Dah masin dah. Dah masin dah. Haa, rasa betul-betul. Sedap. Tapi kena macam ada rasa kurang, tapi sedap. Ah, dia sedap. Nak masin lagi, nak masin lagi. Ah, sedap. Tempoyak sedap. Tapi
Mungkin ujung dia kena setengah. Kena kena tak boleh. Dah. Nanti rosak. Dah tak mau lah. Jangan kena cakap. Tanya orang tak kena makan. Okey, sedap. Mungkin kita orang makan yang masin pun. Kita orang kuat makan masin. Tapi sedap, memang sedap. Sedap. Tempoyak dia sempurna. Sempurna. Tambah lagi ke garam, ya Allah. Kau timun cina. Kita sedap dah masin. Pakai kira masin lah. Nak rasa. Ini baru best. Iya ke? Kan? Tapi itulah simple je. Dia punya resepi ikan patin ala Siti ni senang aje. Tak banyak bahan-bahan. Itu je. Okay, jangan lupa untuk mencuba. Okay, hai kepada semua subscribers saya. Saya ada sesuatu yang ingin diberikan kepada anda bersempena dengan 100,000 followers subscriber saya. Saya nak bagi hadiah, tapi bukan mudah tahu. Anda kena jawab soalan yang akan saya berikan nanti. Dan saya akan memilih secara random siapakah pemenang yang bertuah untuk mendapat hadiah daripada saya. So, jangan lupa kepada yang belum subscribe tu, cepat-cepat subscribe sekarang. Okay?